Selamat sore, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Ya, sore ini kita ke Sumber Arta Karoseri Malang. Nah, ini udah di dalam workshop dari Sumber Arta Karoseri Malang. Kita mau lihat ke dalam, melihat bus Karisma Wahyu Trans, bagaimana busnya sekarang sudah sampai di tahap apa. Kita lihat habis ini ke dalam, pastinya busnya sudah banyak perubahannya, langsung saja kita ke dalam melihat bus Karisma Wahyu Trans Sulawesi. Ya, ini dia, kita sudah berada di bagian depan dari bus Karisma Wahyu Trans. Nah, ini bagian depannya. Udah ada kawel dari Jetbus 3. Nah, ini lebih dekatnya. Namun untuk bagian atasnya pakai Legacy SR2. Ini perpaduan yang sangat anti mainstream dari Karisma Wahyu Trans. Jadi ini untuk bagian depannya. Nah, kita lihat sekeliling dari bus ini. Wah, ini mantap sekali. Dan yang lebih spesial lagi, ini pintunya. Kalau umumnya sliding ke belakang, pintu ini slidingnya ke depan. Seperti UHD dari Gunung Harta dan beberapa UHD lainnya. Mari kita coba dibuka. Nah, ini dia, kita tarik ke depan. Nah, jadi seperti ini pintunya jika dibuka. Nah, kita ke belakang, namun ke depan seperti UHD Adiputro atau D1, dan seperti Avante-nya M-Trans, bukanya ke depan. Mantap sekali ini Karisma Wahyu Trans pakai pintu seperti ini. Selanjutnya, di atas roda depan ini ada satu bagasi. Nah, ini kelasnya MHD, ini bagasinya. Ini bisa dibuka. Nah, sangat luas, bisa untuk naruh peralatan kru atau paket. Ini beberapa bodi udah diekspoksi dan berlanjut untuk didempul, karena sebelum lebaran bus ini harus sudah di Sulawesi untuk melayani angkutan mudik 2023. Untuk di atas roda belakang ini ada 3 kompartemen. Nah, ini untuk taruh dongkrak dan alat-alat busnya, dan maintenance
pernya. Untuk yang kedua, ini ada dua bagasi. Seperti tronton ini, bagasinya ada dua. Ini bagasi pertama dan ini bagasi kedua. Nah, berlanjut ke bagian belakang dari samping ini seperti legasi ya. Memang ini pakai legasi bagian atasnya. Untuk bagasi belakang ini juga sudah terpasang dan lantainya. Kemudian ini kaul belakang pas video terakhir kemarin sudah ada. Atasnya legasi. Bagian bawah punya JetBus. Ini sudah selesai, sudah diekspoksi dan mulai didempul ini. Sebelum berlanjut mengelilingi bus ini, bagi penonton, subscriber dan pemilik PO yang ingin repair, repaint dan perbaikan busnya seperti ini, bisa menghubungi Karoseri Sumber Arta Malang. Ini saya sertakan nomor dari Mas Agung Sumber Arta dan sosial media dari Sumber Arta Karoseri. Kita lanjutkan memvideokan bus Karisma Wahyu Trans ini. Sudah selesai semua, sama untuk di bagian kanan di atas roda belakang juga ada dua bagasi dan satu kompartemen. Ini mantap sekali. Untuk pengemudi tidak disertai pintu. Ini langsung, dan yang paling mantap menurut saya ini bagian depannya pakai dari JetBus 3 perpaduan dengan Legacy SR2. Ini spesial, ini custom sendiri, ini bumpernya buatan dari Sumber Arta Karoseri. Atau yang mau pesan-pesan fiber bus mulai dari kawal depan, punya legasi JetBus, dashboard legasi, dome, dan semua yang bahannya dari fiber untuk bus bisa dilayani Sumber Arta Karoseri juga. Mungkin cukup sekian video sore ini di Sumber Arta Karoseri. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograph. Nantikan video-video selanjutnya.